Selamat pagi, Bu Rusmiasi. Saya Kristela Audrey Valeri dari kelas 11 IPA absen 4 akan melakukan praktikum reaksi eksoterm dan endoterm. Tujuan dari praktikum ini adalah membuktikan reaksi eksoterm dan endoterm. Identifikasi masalah dari praktikum ini yang pertama, mengapa saat mencuci pakaian menggunakan deterjen tangan terasa panas? Dan yang kedua, mengapa saat minum Adam Sari tenggorokan terasa segar? Rumusan masalah dari praktikum ini, reaksi apa yang terjadi pada Adam Sari dan deterjen saat dilarutkan dalam air? Teori yang mendasari praktikum ini yang pertama, termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia dan fisika. Termokimia terbagi menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama, reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang membebaskan kalor atau panas dari sistem kelingkungan, sehingga lingkungan mengalami kenaikan suhu dan pada sistem terjadi penurunan entalpi. Oleh karena itu, perubahan entalpi sistem pada reaksi eksoterm bernilai negatif. Yang kedua, reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga pada lingkungan terjadi penurunan suhu dan pada sistem terjadi kenaikan entalpi. Oleh karena itu, perubahan entalpi sistem pada reaksi endoterm bernilai positif. Entalpi sendiri artinya jumlah semua energi sistem yang besarnya pada kondisi tekanan tetap dipengaruhi oleh aliran kalor yang keluar masuk sistem. Hipotesis atau dugaan sementara dari praktikum ini, pada Adam Sari terjadi reaksi endoterm dan pada deterjen terjadi reaksi eksoterm. Bahan dan alat yang diperlukan adalah sendok, 2 gelas atau 2 wadah, bubuk Adam Sari, bubuk deterjen, dan air mineral secukupnya. Langkah pertama, masukkan 1 sendok serbuk Adam Sari ke dalam wadah dan tambahkan air secukupnya, lalu aduk. Langkah kedua, pegang wadah atau gelas dan rasakan apa yang terjadi. Langkah ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 dengan mengganti serbuk Adam Sari dengan deterjen bubuk. Gunakan wadah dan sendok yang berbeda. Data pengamatan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah pada larutan Adam Sari, gelas terasa dingin atau terjadi penurunan suhu. Sedangkan pada larutan deterjen, gelas terasa hangat atau terjadi kenaikan suhu. Saat Adam Sari dilarutkan dengan air, terjadi perubahan suhu, yaitu suhu pada lingkungan mengalami penurunan karena kalor atau panas pada lingkungan atau gelas diserap oleh sistem, yaitu Adam Sari. Pada Adam Sari terjadi reaksi endoterm. Sistem menyerap kalor atau panas dari lingkungan sehingga pada sistem terjadi kenaikan entalpi. Oleh karena itulah, perubahan entalpi pada Adam Sari bernilai positif.
Saat deterjen dilarutkan dengan air, terjadi perubahan suhu, yaitu suhu pada lingkungan atau gelas mengalami kenaikan karena kalor atau panas dari sistem, yaitu deterjen, dilepaskan ke lingkungan. Pada deterjen terjadi reaksi eksoterm. Sistem, yaitu deterjen, melepaskan kalor atau panas ke lingkungan, sehingga terjadi penurunan entalpi pada sistem. Oleh karena itulah, perubahan entalpi pada deterjen bernilai negatif. Kesimpulan dari praktikum ini adalah, pada deterjen terjadi reaksi eksoterm, karena pada sistemnya terjadi penurunan entalpi, sehingga perubahan entalpinya bernilai negatif, dan pada lingkungannya terjadi kenaikan suhu. Sedangkan pada adensari terjadi reaksi endoterm karena pada sistemnya terjadi kenaikan entalpi sehingga perubahan entalpinya bernilai positif dan pada lingkungannya terjadi penurunan suhu. Sekian dari saya, terima kasih.